Sebanyak 5.402 siswa sekolah dasar dari 4 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan memadati jalan layang nontol Antasari dalam acara Jalan Sehat di Antasari Sky Sport. Pada Minggu, 14 April 2019, siswa-siswi tersebut melakukan jalan sehat dari halaman kantor Wali Kota Jakarta Selatan melintasi jalan layang nontol Antasari dan kembali lagi ke halaman kantor Wali Kota Jakarta Selatan dilanjutkan dengan pembagian door prize. Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Mantari menyampaikan dukungannya terhadap acara jalan sehat bagi siswa-siswi SD tersebut dan berharap momentum berolahraga dapat menjadi kegiatan rutin anak-anak di setiap hari libur. Menurut Wali Kota, di usia anak-anak SD ini adalah masanya pertumbuhan. Dengan mencontohkan kebiasaan rutin berolahraga, diharapkan anak-anak dapat menjadikan sebagai gaya hidup di masa mendatang dan berdampak baik terhadap tumbuh kembangnya. Kegiatan ini juga berkat kerjasama antara Pemkot Jakarta Selatan dengan Kuartir Cabang Pramuka Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ini kan Car Free Day, sama dengan Car Free Day, jadi udara lebih bersih lagi. Yang kedua, kita mengikutsertakan sekitar 3.900-an anak-anak SD dari 4 kecamatan di Jakarta Selatan. Mengapa ngambil 4 kecamatan? Ini suku Dinas Pendidikan 1, di wilayah suku Dinas Pendidikan 1. Karena kalau kita ikutkan semua di 10 kecamatan nggak tampung penuh. Yang pertama, mereka bisa menikmati Jalan Antasari, dan mereka tuh, tadi banyak yang saya tanya, terkesan sekali. Jalan Antasari yang biasanya nggak bisa dilewatin bahkan oleh sepeda motor roda 2 itu, sekarang bahkan jalan kaki bisa. Dan mereka sangat menikmati itu, udaranya segar dan lain sebagainya. Ya, menarik sih, jadi kita juga ada tempat buat main skate juga, karena selama ini kita juga agak susah ya mau cari tempat apalagi di selatan. Jadi kebanyakan sih kita ke tempat-tempat yang jauh-jauh gitu buat main skate gitu. Untuk harapannya sendiri gimana nih Pak, ke depan Pak? Mungkin bisa lebih sering atau gimana? Harapannya sendiri sih biar lebih sering, dan kalau bisa di selatan juga ada skate parknya. Boleh tahu kali Pak, dari komunitas skateboard apa nih Pak? Campuran sih ya. Ya, kita mix up campur dari yang semua komunitas di Jakarta. Timur, selatan ada, ya kan? Yang biasa main di skatepark, main di jalanan, main di ball, semua kumpul di sini. Saya mewakili dari Tanjung Barat 03 pagi Jagakarsa mengucapkan ribuan terima kasih dengan adanya kegiatan yaitu gerak jalan santai yang diselenggarakan bekerjasama dengan Pramuka dan Bapak Wali Kota dan staf sekaliannya. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu berjalan dengan seterusnya karena kegiatan ini adalah sebagai motivasi buat sekolah. Yang satu adalah tali persaudaraan, jadi ketemu di sini. Yang kedua adalah kita bisa menilai anak kita, yaitu sampai di mana kemampuan, terutama di bidang olahraga, yaitu gerak jalan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.